Ya, selamat pagi. Ini adalah puncak tertinggi Gunung Lempake namanya. Nah, ini. Biar teman-teman semua orang-orang warga Samarinda lah biar nak melihat biar mau melihat pagi atau subuh bahasa Indonesianya. Nah, ini puncak tertinggi Kota Samarinda ya, yang di tengah kota. Nah, ini pagi hari sekitar jam 7.30. Luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar Tuhan yang menciptakannya. Ini rencananya saya ingin memanjat yang gunung tertinggi itu. Cuma saya mencari jalannya. Apa kira-kira dari ujung sebelah sana bisa saya memanjat ke atas gunung tertinggi? Doakan saya bisa. Oke, teman-teman semua. Ini adalah puncak tertinggi Kota Samarinda. Tapi sayang di atas ini banyak betul sampah plastik. Lihat. Sayang tidak dikelola ya. Untuk jadikan pariwisata, untuk pemasukan daerah dan juga membuka peluang bagi kerja bagi masyarakat Kota Samarinda kalau ini dibuka jadi tempat pariwisata. Sangat bagus loh. Kita akan bisa melihat keliling Kota Samarinda. Nah, itu kalau daerah situ itu daerah Lempake. Nah, Paja di sana. Nah, daerah Unmu yang di sana itu daerah Lempake. Nah, ini sana kelihatan dari jauh jembatan Mahkota ya, tapi kabut karena ini pagi. Sana jembatan Mahakam juga. Ini daerah M Said, Karangpaci. Kalau itu perumahan di bawah. Saya lupa apa nama perumahannya. Teman-teman semua, di sini kita bisa menyaksikan keindahan pagi hari ini di Kota Samarinda. Kota Samarinda itu juga kota yang berbukit-bukit ya. Kota yang berbukit-bukit yang juga masih punya alam. Ini Bukit Samarinda atau disebut Bukit Air Putih atau Gunung Air Putih. Oke, ikuti saya terus di channel saya ini. Ikuti terus dan tonton channel saya terus untuk mendapatkan kita bisa melihat suasana Kota Samarinda di pagi hari dari tempat ketinggian Kota Samarinda.
Oke, teman-teman, kita akan kembali ke atas bukit sana yang saya tunjuk itu. Kalau bisa kita naik ke atas ini, mudah-mudahan kita bisa ya. Saya baru pernah satu kali ini aja datang ke sini. Jadi kita coba melihatkan, ikuti perjalanan terus. Oke. Ini jalannya. Di sini pakai mobil trail. Di sini tempat sayang gunung-gunungnya ya diambil dari, dijadikan untuk bahan bangunan. Diambil batunya. Konon katanya di sini juga ada mistis juga ya. Ya, di mana ceritanya di sini ada penunggunya. Makhluk-makhluk sakral gitu. Jadi kita permisi ya. Kita akan permisi kepada ini adalah Bukit Batu di puncak ketinggian Kota Samarinda. Lihat teman-teman semua. Ini batunya. Itu bawah ya. Saya tidak berani terlalu dekat, takut ada runtuhan batu ya. Karena rawan. Karena tinggi banget tuh. Makanya rencana saya tadi, saya mau memanjat dari sebelah sana. Dari sebelah sana, baru saya mau naik ke atas itu. Doakan, permisi. Saya permisi dulu dengan pemilik atau penjaga di sini. Kita lanjut lagi perjalanan. Kita akan coba menaiki bukit itu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Mungkin dari situ kita akan melihat kita akan melihat keindahan Kota Samarinda dari tempat tertinggi atau dari atas gunung. Gunung Air Putih disebut Gunung Air Putih. Itu teman-teman jalan-jalan turun naik, mungkin di sini juga bisa bawa kendaraan motor ya. Bawa kendaraan motor juga bisa. Cuma saya tadi melalui jalan kaki dari bawah sana. Dari bawah situ saya jalan kaki naik. Saya tidak bisa membuat video tadi dalam perjalanan, tapi pulangnya nanti saya akan membuat video perjalanan kita. Oke, siap. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Waduh, kayaknya jalurnya memang tinggi ya. Ini batu-batu digali, diambil. Sayang ya, kalau di tempat ini diruntuhkan. Itu
kota Samarinda tadi. Dan kita juga akan melihat, nah itu ada pisang. Ini sebenarnya dulunya adalah tempat pemukiman ya, di atas bukit ini. Soalnya empat orang tua, orang tua-tua dulu tinggal di kebunnya di sini, beladang sebelum Samarinda ini ramai seperti sekarang ini. Ah, nah, dari sini kita akan melihat kota Samarinda yang sesungguhnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Perjalanannya lumayan ke atas. Mudah-mudahan saya bisa memanjat di atas itu ya. Doakan saya. Semangat. Oh, ternyata di bawah banyak orang ya. Ada rumah-rumah. Rupanya gunung ini digali. Bukit ini digali. Samarinda masih hijau, masih banyak hutan. Wow, indah banget. Ngos-ngosan apa saya. Kalau kita kesini berjalan kaki harus punya fisik yang kuat ya. Di sini kita harus punya fisik yang kuat. Biar kita bisa melihat, tapi karena suasananya mendung hari ini, jadi kita agak ini ya. Suasana kota Samarindanya agak mendung, tapi ini tempat tertinggi ya di kota Samarinda. Ini kotanya sangat tempat tertinggi di kota Samarinda. Oke, nah kita sudah berada di tempat tertinggi ini. Ini ada terlalu pakai. Oke, nah lihat di bawah ini namanya air putih. Di bawah ini namanya air putih. Teman-teman semua. Saya pagi hari ini berada di atas ketinggian Kota Samarinda. Ya, namanya kecepatannya. Maaf, kasih pengalaman saya.
ini ada tempat ketinggian Kota Samarinda. Saya sengaja mengambil video ini, konten ini, semoga orang bisa mengenal Kota Samarinda itu, bahwa Samarinda itu tempatnya indah, Samarinda itu nyaman. Semoga masyarakat Samarinda yang mau berwisata ya, yang harus zaman COVID seperti ini, kita tidak perlu lagi mencari ke mall, tempat wisata. Kita bisa datang ke sini nih, karena jalur jalannya di bawah sini yang seperti kan itu di bawah. Hari ini hari lebaran kedua ya, hari Sabtu 14.1 Hijriah. Teman-teman, inilah Kota Samarinda di pagi hari ini. Suasana embunnya kena cuaca agak gelap, sepertinya mau turun hujan. Saya tadi rencananya mau naik bukit ini, cuma tidak ada tempat manjatnya, jadi kita sampai di sini saja. Ini adalah puncak tertinggi di tengah Kota Samarinda, namanya Bukit Air Putih. Semoga masyarakat Samarinda bisa menonton channel saya ini dan memberi wawasan dan pengetahuan bahwa Kota Samarinda itu punya puncak tertinggi, tempat pariwisata yang bagus dan indah untuk bisa kita datangi pagi hari atau sore hari dan kapan-kapan lah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.